Allah bagi semua cukup, tuan. Cukup. Sebab itu apa kita nak belajar ni, asbab kita semua ni adalah untuk bekalan kita untuk dunia dan akhirat. Sebab tu doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebaikan dunia dan akhirat. Kita nak seimbang. Dan sebab hari ni juga, pada sahabat-sahabat yang kaum Islam, kan, kita adalah da'i di muka bumi ini. Dan apa bekalan kita kemudian hari? Pertama, doa anak yang soleh. Kedua, amal jariah yang kita buat sepanjang kita hidup. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Tapi keterujaan saya adalah untuk merebut tiga perkara ni. Moga anak saya mendoakan saya bila saya tak ada nanti. Dan sebab itu tuan-tuan nak melabur ni sebenarnya untuk apa? Untuk tingkatkan pemberian kita. Sekarang ni mungkin kita bagi RM10, insya-Allah rezeki Allah sebab belajar ilmu duit berganda, lagi banyak yang boleh keluarkan. Tapi sedekah ni sunat. Tak perlu tunggu kaya boleh sedekah dah. Tapi seronoknya bila kita dapat gandakan, kita dapat tingkatkan zakat kita, tuan-tuan. Zakat adalah rukun Islam ketiga bagi orang Islam. Hi guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. Triple A, triple A.